Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau buat flame mudah banget kok. Yuk langsung aja, selamat menyaksikan. Pertama, siapkan wadah, lalu pakai pepsodent. Merek yang lain juga boleh ya. Lalu aduk-aduk. Ini aku pakai spatula ya. Dan sekarang aku mau tambahkan sunlight. Tuang secukupnya aja. Lalu terus aduk-aduk. Ini aku tambahkan tepung kanji. Dan juga air. Karena masih kurang, aku tambahkan sunlight-nya. Lalu aduk-aduk. Dan yang terakhir, aku tambahkan pewarna. Ini aku pakai pewarna yang warna pinknya. Karena ini kebanyakan, jadi terlihat seperti warna merah, guys. Tapi ini nanti berubah jadi pink kok. Tapi pinknya warna pink tua gitu. Aku mau coba dulu ya, apa masih lengket atau enggak. Karena masih lengket, jadi sekarang aku mau tambahkan tepung kembali. Aduk-aduk hingga tercampur. Karena masih kurang lengket, jadi aku mau tambahkan air supaya lebih cepat menggumpal. Aduk-aduk terus sampai tercampur. Setelah diaduk, maka ini hasilnya. Wow, sama sekali nggak lengket. Oh iya, buat teman-teman yang belum, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Oh iya, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh bertanya di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa, bye.